Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Dari video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengatasi XOS meluncur terus-menerus berhenti di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi XOS meluncur terus-menerus berhenti di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara mengatasinya, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita scroll ke bawah ya guys ya. Kemudian kita di sini cari menu yang bernama manajemen aplikasi. Kita masuk ke menu manajemen aplikasi. Untuk langkah selanjutnya kita pergi ke menu setelan aplikasi. Nah untuk langkah selanjutnya kita cari aplikasi yang bernama XOS peluncur. Nah sahabat, ini dia aplikasi yang bernama XOS peluncur yang terus-menerus berhenti di HP Infinix. Jika sudah ketemu, kita tekan aplikasinya guys ya. Kemudian di sini kita pergi ke penyimpanan dan search. Dan di sini kita hapus search-nya. Dan untuk langkah selanjutnya kita hapus penyimpanannya. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita tekan tombol home. Kita tunggu. Nah sahabat, jika sudah disetting seperti itu, maka secara otomatis aplikasi XOS peluncur di HP Infinix kamu tidak akan terus-menerus berhenti guys. Nah caranya cukup mudah sekali kan? Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.